Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kemudian muqaddimah yang kedua dari kitab Al-Usulul Thalatha atau Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, setelah sebelumnya muqaddimah yang pertama tentang kewajiban mengetahui empat perkara, yang mana kita sudah sebutkan bahwa ini asalnya adalah risalah tersendiri dengan judul Arba'u Al-Masail Al-Arba'. Kemudian muqaddimah yang kedua ini juga belum masuk dalam pembahasan Thalathatul Usul atau Al-Usul Ats-Tsalatsa. Ini muqaddimah yang kedua juga asalnya merupakan risalah tersendiri, karya tulis tersendiri dengan judul Thalathu Masail, tiga permasalahan, ya, yang kemudian ditambahkan sebagai muqaddimah oleh murid-murid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab atau murid di bawahnya lagi, ya, menambahkan karena dianggap penting sebagai pendahuluan sebelum mempelajari Al-Usul Ats-Tsalatsa. Ya, maka ini adalah risalah Thalathu Masail. Risalah Thalathu Masail. Ada perbedaan lafaz dengan risalah Thalathu Masail yang tersebut dalam silsilah Rasail Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Ada perbedaan lafaz tapi tidak terlalu signifikan perubahannya, ya. Intinya sama, poin-poinnya juga sama dan pendalilannya juga sama. Kata beliau rahimahullahu taala, i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ini uslub metode Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam memulai sebuah risalah, dimulai dengan i'lam kemudian mendoakan. Apakah rahimakallah atau ya arsyadakallah dan semacamnya. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Apa yang wajib diketahui? Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah, bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah. Ta'allumu thalathi hadhil masail wal 'amalu bihin, wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari dan mengamalkan ketiga masalah berikut, ketiga perkara berikut. Ya. Di sini beliau rahimahullahu taala menetapkan atau menyatakan kewajiban ini berlaku untuk muslim dan muslimah. Yani hukumnya fardhu ain. Hukumnya apa? Fardhu ain. Ya. Dan ini tidak beliau sebutkan di risalah Al-Masail Arba sebelumnya. Sebelumnya cuma dikatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, wajib atas kita untuk mempelajari empat masalah. Enggak disebutkan muslim dan muslimah. Kenapa? Karena untuk ilmu demikian pula amal demikian pula dakwah itu ada yang sifatnya fardu kifayah. Ya, ilmu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Amalan juga ada amalan yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kalau dakwah ya fardu kifayah, bukan fardu ain. Karena itulah tidak disebutkan di risalah sebelumnya wajib atas muslim dan muslimah. Kenapa? Karena tidak semua wajib mengerjakan itu. Tidak semua tidak semua muslim ataupun muslimah ya wajib untuk mempelajari ilmu dalam artian sedetailnya ilmu mempelajari ilmu, tidak. Di sana ada orang-orang awam yang cukup bagi mereka bertanya kemudian beramal. Ya, walaupun secara umum kewajiban ini ya ilmu itu dalam bentuk bertanya juga bisa dikategorikan dalam bentuk bertanya. Cuman maksudnya ilmu di sini ada yang dituntut yang sifatnya fardu ain, ada yang fardu kifayah. Demikian pula amalan. Kapan ada sudah mengerjakan maka gugur kewajiban dari yang lain. Ini jelas sekali. Tidak fardu ain orang mengerjakannya. Iya. Demikian pula dakwah dan seterusnya. Apalagi dakwah sifatnya fardu kifayah. Nah, maka tiga poin yang akan disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah adalah hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain berlaku untuk muslimin dan muslimah.
Kemudian disebutkan di sini wal amalu bihin, ya, beramal dengannya, wajib mengamalkannya. Nanti kita akan simpulkan korelasi antara muqaddimah yang pertama dengan muqaddimah yang kedua, biznillah. Kita lihat masalah yang pertama, kata beliau al-ula, masalah yang pertama. Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqana, menciptakan kita, telah menciptakan kita. Wa razaqana, telah memberikan rezeki kepada kita. Wa lam yatrukna hamala, namun dia tidak meninggalkan kita terlantar, ya, sia-sia, terlantar, tidak terurus. Taib, ini faktanya bahwa Allah yang menciptakan kita, mengadakan kita di muka bumi ini, kemudian melengkapi kita dengan segala potensi, segala sarana dan prasarana, segala sumber daya, ya, warazakana, rezeki, semua yang ada pada diri kita yang kita gunakan untuk bertahan hidup dan melanjutkan kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah Allah menghidupkan kita, kemudian menjaga keberlangsungan hidup kita, dia tidak membiarkan kita terlantar, tidak meninggalkan kita terlantar, ya, tanpa ada yang membimbing, tanpa ada yang mengarahkan. Makanya kata beliau setelahnya, ya, bal arsala ilaina rasula, namun Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Maka risalah ini, adanya nabi dan rasul yang diutus Allah kepada manusia, ini sejalan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah siapa yang mengingkari ar-rasul, maka dia telah mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsi rasul ini? Apa tujuan rasul ini diutus? Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man 'asahu dakhalan nar. Secara umum tugasnya rasul itu ada dua, ya, yaitu memberi perintah dan kabar gembira, serta memberi larangan dan ancaman kalau dilanggar. Memberi perintah serta kabar gembira bagi yang melaksanakan perintah. Yang kedua, memberikan larangan, ya, dan ancaman bagi yang melanggar larangan tersebut. Basyiro wa nadhiro. Dalam Al-Quran disebutkan fungsi para rasul adalah diantaranya basyiro wa nadhiro, pemberi kabar gembira bagi orang yang taat, dan pemberi peringatan, ancaman bagi yang bermaksiat. Karena itulah setelahnya beliau mengatakan faman ato'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang taat kepadanya, kepada rasul ini, yang dimaksud di sini dengan rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya. Karena di sini ilaina, kepada kita, kita kaum muslimin, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Maka siapa yang taat kepada rasul itu, kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya adalah dakhalal jannah, akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar. Dan siapa yang bermaksiat kepadanya, maka dia masuk neraka. Taib. Apa kesimpulan masalah pertama ini? Apa kesimpulan masalah pertama yang wajib kita ketahui dan amalkan? Taib. Ini intinya. Ta'atur Rasul. Jelas? Ini inti masalah yang pertama yang ingin beliau tekankan, yaitu menaati rasul. Cuman beliau membawa bab menyebutkan alur muqaddimah sebelumnya,
bahwa Allah menciptakan kita. Setelah itu, setelah kita ada, tidak akan dibiarkan, sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala, tidak akan dibiarkan manusia itu hidup seenaknya, terlantar dan seterusnya. Namun hikmah Allah mengharuskan adanya yang menunjuki mereka. Itulah tujuan Ar-Rasul. Karena itulah manusia tidak punya opsi lain kecuali taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inti masalah yang pertama adalah wujubu taati Rasul. Ini inti masalah yang pertama. Wajibnya menaati Rasul. Kenapa wajib? Karena man asahu dakhalan nar. Siapa yang tidak taat dianggap bermaksiat, dan yang maksiat masuk neraka. Kalau begitu wajib hukumnya apa? Menaati Rasul. Bukan sunnah, tapi wajib. Apa dalilnya wajib menaati Rasul? Wadalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah apa ini? Tersebut di situ? Ashwan? Tersebut di situ? Ada juga. Afwan. Ini surah Al-Muzammil ya? Al-Muzammil. Qauluhu ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhaznahu akhdaw wabila. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya atau firman Allah ta'ala, kata Allah ta'ala, inna arsalna ilaykum rasula, sesungguhnya kami telah mengutus kepada engkau, kepada kalian wahai kaum mukminin, atau kepada ya kepada kalian wahai kaum mukminin, rasulan, seorang rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahidan alaikum, dia menjadi saksi atas kalian. Yang dimaksud saksi di sini apa namanya, apa maksudnya kalau saksi? Kalau peradilan ada saksi dan saksinya itu benar, maka terdakwa tidak bisa berkutik, ya, tidak bisa menolak dan tidak bisa berbuat apa-apa, kan begitu. Maka dengan tertusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah saksi atas umatnya. Siapa-siapa saja yang Al-Qur'an sudah sampai kepadanya, siapa-siapa saja yang hujjah sudah sampai kepadanya, yang telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terutus, maka beliau saksi pada hari kiamat atas orang itu bahwa dia sudah pernah mendengar ajaran Islam, namun dia tidak apa namanya menerimanya. Ya, atau ini orang betul di dunia dulu Muslim, dia menerima saya sebagai saksinya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau adalah saksi atas kalian. Kama arsalna ila Fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun rasul. Di sini rasul bermakna mutlak, ya, bermakna mutlak, ya, bukan seorang rasul, karena kenyataannya pada Fir'aun diutus kepadanya dua rasul, yaitu Nabi Musa dan Nabi siapa? Lah, Nabi Harun, Nabi Khidr, bukan kepada Bani Israel. Nabi Harun, dua-duanya nabi dan rasul, ya, Nabi Musa rasul, Nabi Harun juga rasul. 6. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya pengutusan rasul ini bukan perkara baru atas kalian. Betul, bagi bangsa Arab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rasul pertama. Tidak pernah ada rasul yang datang kepada bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun pada selain mereka dari Bani Israel dan selainnya, ya, ada rasul-rasul terdahulu, terutama Bani Israel, banyak nabi-nabi mereka. Ya. Namun yang ingin dijelaskan bahwasanya rasul yang diutus kepada kalian wahai kaum musyrikin, wahai apa namanya orang-orang yang sudah beriman, demikian pula kalian musyrikin semuanya manusia. Ya. Rasul yang diutus kepada kalian itu kasusnya, keadaannya sama seperti kami mengutus rasul kepada siapa? Fir'aun. Tidak berbeda. Orangnya berbeda, rasulnya berbeda, tapi konsepnya sama. Konsepnya sama. Rasul diutus kepada kalian agar kalian taat sebagaimana kemarin atau dulu
ya, Rasul diutus kepada Firaun agar dia taat beserta dengan rakyatnya, masyarakatnya. Maka di sini Allah Ta'ala bukan membandingkan ya, menggandengkan ya, menggandengkan dan menyamakan pengutusan Nabi Muhammad SAW dengan pengutusan Nabi Musa kepada Fir'aun. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'asa Fir'aunur Rasul. Lantas Fir'aun mendurhakai rasul yang diutus kepadanya. Lantas Fir'aun mendustakan atau bermaksiat kepada rasul yang diutus kepadanya. Konsekuensinya, fa'akhadznahu akhdaw wabila. Maka kami siksa dia dengan siksaan yang bertubi-tubi, siksaan yang tiada hentinya. Wabila ini apa? Hujan lebat, ya, asal katanya wabil, ya, hujan lebat. Yani kami ya siksa dia dengan siksaan yang bertubi-tubi. Baik. Ini sisi pendalilan wajibnya taat kepada Rasul. Akan muncul pertanyaan, mana dalilnya wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sementara dalam ayat ini yang disinggung hanya siapa? Fir'aun. Dikatakan bahwa kami mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, kami mengutus rasul kepada kalian sebagaimana kami mengutus rasul kepada Fir'aun. Kemudian si Fir'aun ini mendurhakai rasul, maka kami siksa dia dengan siksaan yang pedih. Lantas apa hubungannya dengan, dari mana ayat ini menunjukkan wajib taat kepada Nabi Muhammad SAW? Padahal yang di ayat cuma disinggung siapa? Yang disinggung Fir'aun. Ayo. Jadi ayat ini menjadi pelajaran untuk kaum musyrikin, kalau mereka tidak taat kepada Rasul, mereka juga akan diazab kepada Allah. Iya. Maksudnya ketika disinggung bahwa ketika Fir'aun, Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Fir'aun disiksa karena apa? Mendurhakai Rasul. Maka kalian juga ya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kalian apa? Mendurhakai Rasul, karena prinsip kerasulan sama di semua agama, yakni agama samawi yang Allah pernah turunkan ke muka bumi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, prinsipnya sama. Datang Rasul taat. Kalau tidak disiksa, ya kan, masuk neraka dan seterusnya. Maka ketika Fir'aun disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendurhakai Ar-Rasul, yakni Nabi Musa alaihissalam, maka apa? Ya, kalian juga akan dibinasakan, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kalian bermaksiat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas, ini sisi pendalilan ayat ini. Nah, kita tambahkan. Kita katakan bahwa bahkan kalian lebih layak disiksa dibandingkan kalian lebih layak mendapatkan siksaan. Ketika kalian mendurhakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian lebih layak mendapatkan siksaan yang lebih pedih. Kalian lebih layak mendapatkan siksaan yang lebih pedih dibandingkan Fir'aun. Kenapa? Kenapa kalian lebih layak mendapatkan siksaan yang lebih pedih dibandingkan Fir'aun? Hah? Kenapa? Nabi Musa juga sama dari Bani Israel. Kenapa? Ada yang lain? Karena yang mana lebih mulia, Nabi Muhammad SAW atau Nabi Musa AS? Nabi Muhammad SAW lebih mulia beliau, lebih tinggi derajatnya. Yang mana lebih utama, lebih mulia, Al-Quran atau Taurat? Jelas. Nah, kalau kalian mendustakan Nabi Musa atau Fir'aun mendustakan Nabi Musa dan mendustakan Taurat, disiksa sedemikian rupa, apalagi kalian yang mendustakan Nabi yang lebih utama dan kitab suci yang lebih utama dibandingkan apa? Yang ada di zamannya Fir'aun itu. Iya kan? Karena kan siksaan itu besar kecilnya tergantung seberapa besar pelanggaranmu, kan begitu.
maka mendurhakai Nabi Muhammad SAW lebih besar dibandingkan mendurhakai apa? Nabi Musa. Mendustakan Al-Quran lebih besar dosanya dibandingkan mendustakan Taurat. Maka kalian lebih layak dan lebih layak mendapatkan siksaan yang lebih pedih. Ya. Maka ini ancaman, apa tambahan ancaman kepada orang-orang yang mendurhakai Rasulullah SAW. Bahwa bukan hanya mereka layak mendapatkan siksaan sebagaimana Fir'aun, ya, bahkan mereka lebih layak untuk mendapatkannya, mendapatkan siksaan yang lebih besar pula dibandingkan apa yang menimpa Fir'aun dan kaumnya. Ya. Dan juga di sini ada hikmah yang lain, tambahan pelajaran yang lain, bahwa seakan-akan Allah Ta'ala menyatakan bahwa lihatlah Fir'aun dengan semua bala tentaranya, dia punya pasukan besar, dari sisi kekuatan dia punya, dari sisi penyihir dia juga punya banyak penyihir, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan dia. Apalagi kalian wahai kaum mukminin yang jauh lebih lemah dibandingkan Fir'aun, ya, jauh lebih lemah dibandingkan Fir'aun. Kaum musyrikin Quraisy serta orang-orang Yahudi berkumpul jadi satu, ya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pasukannya Fir'aun. Fir'aun punya pasukan, ya, lengkap penyihir, lengkap, bersamaan dengan itu Allah Ta'ala binasakan mereka seluruhnya. Maka kalian wahai umat Islam, jangan coba-coba bermaksiat kepada Rasulullah SAW, karena kalian jauh lebih lemah dibandingkan Fir'aun. Kalau Fir'aun saja habis, apalagi kalian yang lebih lemah. Jadi saya, maka ayat ini, lihat bagaimana Syekh rahimahullah Ta'ala, Imam Ahmad rahimahullah, perhatikan, Imam Ahmad menyebutkan dalam Al-Quran ada sekitar 30 ayat yang memerintahkan taat kepada Rasul. Ya. Dalam Al-Quran ada sekitar 30 ayat yang memerintahkan untuk taat kepada Rasul. Tapi dari semua ayat-ayat itu, beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab memilih ayat ini, menunjukkan kejeniusan beliau, ya, kecerdasan beliau dalam memilih dalil. Ya. Dalam memilih dalil. Padahal banyak ayat kan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, ya. Wa man ata'ar rasul faqad ata'allah. Banyak ayat-ayat yang menyuruh taat kepada Rasul, to the point langsung, taat kepada Rasul. Tapi beliau memilih membawakan ayat ini yang secara tersurat tidak ada pernyataan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi diambil secara tersirat, namun maknanya lebih dalam. Maknanya lebih dalam. Ya, ini kesimpulan masalah yang pertama, yaitu wajib taat kepada Ar-Rasul. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, as-saniyah, masalah yang kedua. Anna Allah la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Masalah yang kedua yang kita harus ketahui dan amalkan adalah Allah la yarda, tidak pernah ridho, tidak akan ridho. Allah tidak ridho ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, kalau dia disekutukan bersama siapapun dalam ibadah kepadanya. Allah tidak ridho kalau ia disekutukan dengan siapapun dalam beribadah kepadanya. La malakum muqarrabun wala nabiyyum mursal. Tidak itu disekutukan dengan nabi yang diutus, tidak juga dengan malaikat. La malakun wala nabiyyun mursal, dan tidak pula dengan nabi yang diutus. Baik. Ya. Tidak ridho disekutukan dengan siapapun dalam ibadah kepadanya, tidak itu disekutukan dengan nabi, malaikat yang didekatkan, malaikat yang terdekat, dan tidak pula dengan nabi yang terutus. Siapa malaikat di sini?
Jibril alaihissalam, malakun muqarrab, yang paling dekat dengan Allah Jibril, dan Nabiun Mursal, yang dimaksud di sini secara spesifik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tentunya yang dimaksud di sini umum, karena malakun di sini nakirah, nakirah dalam kalimat penafian, sehingga bermakna umum, semua malaikat siapapun dia. Dan Jibril perwakilan, artinya kalau beliau saja malaikat yang paling mulia Allah tidak ridho, apalagi malaikat yang lain. Demikian pula Nabiun Mursal, Nabiun Nakirah, isim Nakirah dalam kalimat penafian, peniadaan, maka dia bermakna umum, semua Nabi. Ya. Namun kalau yang paling mulianya saja, yakni Nabi Muhammad SAW, Allah juga tidak ridho, apalagi Nabi yang derajatnya di bawah beliau. Taib. Apa inti masalah yang kedua? Iya, wajibnya mentauhidkan Allah dan larangan dari berbuat syirik. Atau intinya adalah larangan berbuat syirik dan wajibnya bertauhid kepada Allah dalam ibadah. Ini inti masalah yang kedua. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridho kalau seorang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun, dengan siapapun. Telah berlalu dalam Al-Qawaidul Arba, pada kaidah yang ketiga, bahwa yang menjadi patokan dalam kesyirikan adalah apa? Seorang menyekutukan Allah, tidak dipandang siapa yang disekutukan. Mau Nabi, mau Rasul, mau matahari dan bulan, mau orang soleh, mau pohon dan bebatuan, ya. Tidak ya, dibeda-bedakan hukumnya, sama seluruhnya. Namun di sini beliau lebih menyimpulkan permasalahan, apa, menyimpulkan jenis sembahan. Beliau hanya sebutkan dua, dan ini adalah manusia yang paling mulia. Dua-duanya rasul, rasul dari kalangan malaikat dan rasul dari kalangan manusia. Kalau keduanya saja sebagai makhluk yang paling dekat dengan Allah, Allah tidak ridho disekutukan dengan mereka, apalagi dengan orang-orang yang berada di bawah derajat mereka. Ya, ini jelas saya kira. Taib, asyirk. Allah Ta'ala tidak ridho untuk disekutukan, berbuat syirik kepadanya. Asyirk sudah kita sebutkan ya, syirk memiliki dua definisi, definisi umum dan definisi khusus. Definisi umum dan definisi khusus. Adapun definisi umum adalah apa? Taswiyatu ghairillahi ma'allahi fi haqqihi. Taswiyatu ghairillahi ma'allahi fi haqqihi, menyamakan selain Allah dengan Allah pada haknya Allah. Ini definisi umum, menyamakan. Taswiyatu ghairillahi ma'allahi fi haqqihi, menyamakan antara selain Allah dengan Allah pada haknya Allah. Di mana hak Allah ada tiga kan, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Maka ini definisi syirik secara umum. Adapun definisi syirik secara khusus adalah ibadatu ghairillahi ma'ahu, beribadah kepada selain Allah ya, bersama Allah. Beribadah kepada selain Allah bersama Allah, yakni di samping dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Ya. Ibadatu ghairillahi ma'ahu, yakni syirik dalam artian khusus terbatas pada syirik dalam uluhiyah saja, dalam ibadah saja. Ini sudah pernah kita jelaskan ya, definisi umum dan definisi khusus. Yang dimaksud definisi khusus di sini adalah mendefinisikan tauhid dengan salah satu apa? Bahagiannya saja, di mana itu merupakan bagian yang terpenting, yaitu tauhid uluhiyah. Maka definisi syirik dalam artian khusus adalah
syirik dalam tauhid al-uluhiyah. Baik. Kalau begitu, kalimat ayyushraka ma'ahu di sini. Di sini syirik dalam artian umum atau syirik dalam artian khusus? Annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Syirik di sini dalam artian umum atau artian khusus? Hah? Artian khusus. Kenapa? Karena disebutkan di bawah apa? Fi ibadatihi. Bukan syirik dalam artian umum yang dimaksud di sini. Syirik dalam artian khusus. Sekarang disebutkan di bawah fi ibadati. Berarti fokus ke tauhid ulu syirik dalam uluhiyah. Baik. Berikutnya fi ibadati. Nah, ini juga ibadah punya dua makna, umum dan khusus. Ya, ibadah punya dua makna, umum dan khusus. 6. Adapun umum, definisi umum adalah ta'atullah. Ta'atullah ma'al mahabbati wal khudu. Ta'atullah ma'al mahabbati wal khudu. Ibadah dalam artian umum adalah menaati Allah, menaati Allah disertai perasaan cinta dan merendah kepadanya. Taat kepada Allah disertai apa? Perasaan cinta dan merendah kepadanya. Ini ibadah dalam artian umum. Adapun ibadah dalam artian khusus, dalam definisi khusus, ibadah bermakna tauhidullah. Tauhid, tauhidullah. Mengesakan Allah. Jelas? Jadi ibadah dalam artian khusus bermakna apa? Tauhidullah, sebagaimana ucapannya siapa? Penafsirannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Kullu ma fil Qur'ani minal ibadah fa ma'nahu tauhid. Semua kata ibadah dalam Qur'an maka maknanya apa? Tauhid. Menunjukkan ibadah dalam artian khusus adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi. Ya, beliau menisbatkan penafsiran itu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Taib. Ah, ibadah di sini umum atau khusus? Hah? Khusus. Ya, tentunya ibadah dalam artian khusus. Ya, ibadah dalam artian khusus. Karena disinggung di sini dari awal berkenaan dengan apa? Ibadah. Ya, berkenaan dengan tauhid. Taib. Allah tidak ridho untuk disekutukan. Tidak itu dengan malaikat, siapapun dari malaikat tersebut. Tetap Allah tidak setuju disekutukan. Wala nabiyun mursal. Tidak pula dengan nabi yang terutus. Siapapun. Baik, sekarang apa dalilnya wajib atau apa dalilnya dilarang dari kesyirikan, dilarang berbuat syirik dan wajib menyembah kepada Allah. Wa dalil qawlihu ta'ala in dalam surah Al-Jin ayat 19 ya, Al-Jin. Firman Allah Ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu hanya milik Allah, maka jangan kalian berdoa bersama Allah dengan siapapun selainnya. Sesungguhnya masjid-masjid hanya milik Allah, maka jangan kamu berdoa kepada siapapun bersama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mana sisi pendalilan larangan berbuat syirik? Hah? Mana sisi pendalilannya dilarang berbuat syirik? Doa, cuman doa. Berarti kalau tawakal menyembeli di sini cuman dilarang doa. Hanya untuk Allah. Masjid hanya untuk Allah. Masjid milik Allah. Ya kenapa masjid? Kalau dia berbuat syirik di luar masjid gitu ya. Enggak juga. Enggak bisa dikatakan karena ada yang lebih besar dibandingkan apa? Ibadah-ibadah lain yang selevel dengan doa banyak.
Maksud di sini dari mana menunjukkan dilarang berbuat syirik, yakni pada kalimat fala tad'u ma'allahi ahada. Namun kata doa di sini bukan bermakna doa minta, doa masalah, tapi bermakna doa ibadah. Doa dalam teks-teks syariat memiliki dua makna. Ya. Doa dalam teks-teks syariat memiliki dua makna. Makna yang pertama, doa bermakna meminta sesuatu dari Allah. Ya. Talabu husulul khair min Allah, meminta kebaikan dari Allah. Ini makna doa yang pertama. Talabu husulul khair min Allah, meminta kebaikan kepada Allah. Ya, kebaikannya di sini luas. Apakah manfaat atau terhindar dari mudarat, itu juga kebaikan. Ya, intinya minta kebaikan kepada Allah. Ini makna yang pertama dari doa. Minta. Ini biasa dibahasakan dengan nama du'aul mas'alah. Doa permintaan. Nah, itu. Doa permintaan. Makna doa yang kedua, makna doa yang kedua adalah ibadah. Makna doa yang kedua adalah ibadah. Semua ibadah dinamakan doa. Makanya dinamakan du'aul ibadah. Doa ibadah. Yakni semua ibadah adalah doa. Jelas sampai sini? Yang mana lebih umum, doa masalah atau doa ibadah? Yang mana definisi yang lebih umum? Doa masalah atau doa ibadah? Doa ibadah lah. Ibadah kan mencakup semuanya, termasuk doa juga di dalamnya kan? Doa apa? Paham perbedaannya doa masalah dengan doa ibadah? Kalau doa masalah minta, ya Allah saya minta ini berlindung dari ini dan seterusnya. Kalau doa ibadah, ya kita ibadah. Sedekah itu doa atau tidak? Ya, sedekah itu doa. Kenapa? Karena ketika kita bersedekah, kita mengharapkan sesuatu. Iya, pasti ada yang diharapkan. Maka itulah doa. Makanya semua ibadah itu dikatakan doa. Jelas sampai sini? Ini makna yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, perhatikan, berdoalah kepadaku, aku akan jawab. Kemudian kata Allah, innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Perhatikan, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku. Apa maksudnya ibadah di sini? Doa, karena di awal ayat disebutkan apa? Berdoalah kepadaku, aku akan jawab. Sesungguhnya orang-orang sombong tidak mau beribadah kepadaku. Berarti ibadah di sini yang dimaksud apa? Doa. Ya ini tidak mau berdoa kepadaku. Ya, akan masuk neraka, jahannam. Saya dukhuluna jahannam ada dakhirin. Dan juga dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka di antara makna doa adalah ibadah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, riwayat At-Tirmidzi dan selainnya, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Iya. Kalau begitu ayat ini fala tad'u ma'allahi ahada, maknanya adalah fala ta'budu. Doa di sini bermakna apa? Doa masalah atau doa ibadah? Nah, doa ibadah. Kata doa dalam ayat ini bukan bermakna minta doa masalah, tapi bermakna ibadah. Sehingga makna fala tad'u ma'allah maknanya adalah fala ta'budu ma'allahi ahada. Jangan kalian beribadah. Dan beribadah kepada selain Allah itulah syirik. Ketika dikatakan fala, jangan, berarti ayat ini menunjukkan larangan berbuat syirik. Jelas sisi pendalilannya? Sisi pendalilan dilarang berbuat syirik. Kenapa juga Allah tidak ridho? Ya. Karena masjid dan ibadah yang lahir dari itu, dari masjid atau yang terdapat dalam masjid, semua milik Allah. Perhatikan lamnya di sini, lam al-milk,
lam kepemilikan, istihqaq, Allah yang berhak memiliki ibadah. Maka tentunya kalau kayak kita saja, kita punya hak akan sesuatu kemudian diambil sama orang, diserahkan ke orang, kita ridho atau tidak ridho? Tidak ridho. Maka ketika ibadah adalah hak Allah, kemudian Allah mengatakan jangan beribadah kepada selainnya, menunjukkan kesyirikan tidak diridhoi oleh Allah. Karena itu haknya Allah. Kamu serahkan hak Allah kepada yang lain, Allah tidak ridho. Nah, ini sisi pendalilan apa? Kalimat di atas, yaitu la yardo, Allah tidak ridho. Kemudian mana pendalilannya? La malakun muqarrabun wala nabiyun mursal. Tidak itu kalau disekutukan dengan malaikat, tidak pula kepada apa disekutukan dengan nabi, Allah tetap tidak ridho. Dari mana diambil pendalilan? Pada kalimat ahadan. Ini kaidah akan sering berulang. Ahadan itu isim nakirah, bertanwin, berada dalam kalimat pelarangan. Ya, maka dia bermakna umum. Kalau tadi nakirah berada dalam kalimat penafian, ini juga bermakna umum. Iya. Bermakna umum. Di sini la tad'u, jangan. Nakirahnya, isim nakirahnya berada dalam susunan kalimat pelarangan, nahi, maka dia bermakna umum. Ahadan, siapapun, mau malaikat, mau nabi atau selain keduanya. Jelas ya sisi pendalilannya. Kemudian kalimat wa annal masajidah, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Masjid di sini memiliki dua makna. Masjid di sini memiliki dua makna. Makna yang pertama, maudhi'us sujud, tempat sujud. Tempat sujud. Maka semua tempat sujud adalah masjid. Baik dia berupa bangunan yang dibangun khusus untuk orang sholat, sujud di situ, ataukah bukan berupa bangunan, orang sholat di tengah jalan, di padang pasir, di hutan, di atas batu, di sungai, dia sujud di situ, maka itu dinamakan masjid secara bahasa. Jadi masjid bermakna maudhi'us sujud, tempat bersujud. Makna yang kedua dari kata masjid adalah alatus sujud, alat as-sujud, yakni anggota tubuh yang dipakai untuk bersujud. Ada tujuh, ya kan? Anggota tubuh yang dipakai untuk bersujud ada tujuh. Dua telapak tangan, dua lutut, ya, ke-10 jari kaki, kemudian hidung dan dahi. Ya. Ini semuanya. Kalau mau dirinci 8 ya, hidung dengan dahi. Ala kullin, seperti itu. Nah, ketika dikatakan masjid itu milik Allah, maksudnya apa? Semua tempat sujud di muka bumi ini, tempat ibadah di muka bumi ini milik Allah. Demikian pula alat yang kamu pakai sujud, yakni bagian dari tubuhmu, semuanya milik Allah. Kalau begitu, semua ibadah yang kamu lakukan milik Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Karena tubuhmu Allah yang punya, tempat kamu beribadah juga Allah yang punya. Karena itulah, karena itu milik Allah, ingat lamnya, milik Allah, maka dia tidak ridho kalau kalian serahkan sembahan ibadah itu kepada siapapun, baik kepada malaikat maupun kepada nabi. Lengkap ya sisi pendalilannya. Ya, jadi perhatikan pernyataan beliau dan perhatikan dalil yang beliau bawa, kemudian cari hubungannya. Jelas? Maka pada kalimat yang kedua ini ada tiga kata kunci. Yang pertama, Allah tidak ridho. Jelas? Yang kedua, apa? Kesyirikan dalam ibadah. Dan yang ketiga, malaikat dan nabi. Kalimat tidak ridho itu terambil dari kata, dari kalimat wa annal masajidalillah, ibadah itu milik Allah. Karena itu miliknya dan kamu serahkan kepada selainnya, Allah tidak ridho, karena itu hak Allah. Jelas? Ya. Jadi kalimat tidak ridho terambil dari kalimat wa annal masajidah lillah, miliknya Allah. Kamu serahkan kepada selainnya, Allah tidak ridho. Sementara
syirik dalam beribadah terambil pada kalimat fala tad'u ma'allah. Fala tad'u ma'allah, yakni fala ta'budu ma'allah. Sementara masalah malaikat dan nabi terambil dari kalimat ahadan, siapapun, yang berada dalam kalimat pelarangan yang bermakna umum. Taib, ini masalah yang kedua. Taib, ini saya lupa tambahkan tadi untuk masalah yang pertama. Sebenarnya sudah jelas ya, cuman butuh kita ta'kid lagi ke masalah yang pertama dulu tadi. Jadi dikatakan di situ man wa man asahu dakhala an-nar, siapa yang bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk neraka. Sementara di ayat dikatakan fa akhadnahu akhdha wabila, kami siksa dia dengan siksaan yang bertubi-tubi, yang pedih. Ya. Korelasinya jelas ya. Ya, ketika dikatakan mana dalilnya dia akan masuk neraka? Ya, dalilnya adalah apa? Akhdha wabila, siksaan yang bertubi-tubi. Ya. Kenapa? Karena seorang tidak akan mendapatkan siksaan bertubi-tubi kecuali di mana? Di neraka. Yang tidak ada hentinya. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Kami tidak menambah bagi kalian kecuali siksaan. Adapun di dunia, seorang mendapatkan siksaan, mungkin baru satu siksaan, dua siksaan sudah mati, tidak bisa berlanjut terus siksaannya. Kenapa? Dia sudah mati. Dan orang yang sudah mati terus disiksa tidak merasakan apa-apa. Maksudnya di ketika di dunia ya, bukan kita tidak berbicara mengenai alam kubur. 6. Maka siksaan yang bertubi-tubi hanya bisa didapatkan oleh seorang di neraka, yakni kesiksaan yang tidak ada henti-hentinya, karena dia tidak akan mati di situ. Dia tidak akan mati di neraka. Ya. Jelas sampai sini ya? Jadi kalimat fa akhadnahu akhdha wabila menunjukkan dia akan masuk neraka. Ya, wallahu a'lam. Mana yang jelas insyaallah? Ini sekedar tambahan penjelasan saja. Taib. As-salisah. Sekarang masalah yang ketiga. Anna man ata'a ar-rasula wa wahada Allah la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Masalah yang ketiga, siapa yang menaati ar-rasul, yakni kalau sudah melaksanakan masalah yang pertama, kalau sudah melaksanakan masalah yang pertama menaati rasul, wa wahadallaha, dan telah mengesakan Allah, ini masalah yang kedua tadi. Yani siapa yang sudah menjalankan, mengamalkan masalah pertama dan masalah yang kedua sebelumnya, maka tetap tidak dianggap ya muslim sampai dia menjalankan poin masalah yang ketiga ini. Tidak dianggap muslim sampai dia menjalankan masalah yang ketiga. Apa itu? Kata beliau, siapa yang menaati rasul dan yang sudah menaati rasul dan sudah mengesakan Allah, maka la yajuzu lahu, tidak boleh baginya mualatu loyal, berkasih sayang, ya, tidak boleh baginya loyal, setia dan berkasih sayang kepada siapa? Man haddallaha rasulah, kepada orang yang menentang Allah dan rasulnya. Kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Taib, ini masalah yang ketiga. Siapa yang sudah taat kepada Rasul dan sudah mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, maka konsekuensi dari kedua masalah sebelumnya, konsekuensinya yang tidak syah keduanya tanpa yang ketiga ini adalah apa?
tidak boleh bagi mereka untuk berloyal dan berkasih sayang kepada orang yang haddallaha wa rasulah, menentang Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun penentang itu adalah kerabatnya yang terdekat, tidak boleh dia loyal, setia dan berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun itu kerabat terdekatnya. Ya, apa inti masalah yang ketiga? Apa inti masalah yang ketiga? Intinya adalah apa? Al-bara'atu minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Jelas? Berlepas diri dari kesyirikan, itu intinya. Berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Atau secara lebih spesifik, afwan, secara lebih spesifik adalah berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Karena kalau berlepas dari kesyirikan sudah disebut di masalah yang kedua. Di sini lebih spesifik, berlepas diri dari pelakunya. Tidak cukup seorang berlepas dari kesyirikan namun tidak berlepas dari pelakunya, tidak cukup. Dia harus berlepas juga dari pelaku kesyirikan. Ini yang menjadi inti masalah yang ketiga, al-bara'atu min ahli syirki, berlepas diri dari pelaku syirik. Taib. Berwala kepada orang musyrikin ada dua bentuk. Loyal, wala kepada kaum musyrikin ada dua bentuk. Yang pertama, loyal kepada mereka, wala kepada mereka karena urusan urusan dunia. Karena urusan dunia. Yani berkasih sayang dengan mereka karena dia teman dari kecil misalnya. Ya. Karena dia majikannya, dia bosnya, atau hal-hal yang semisal dengannya, karena faktor dunia, dia yang memberikan kepadanya pekerjaan, uang dan semacamnya, ya, maka dia pun loyal kepadanya. Yang loyal di sini dalam artian senang kepadanya, senang kepadanya. Nah, wala seperti ini hukumnya haram, dosa besar. Hukumnya haram dan dosa besar, yakni wala kepada kaum musyrikin karena dunia, karena dunia. Bentuk yang kedua adalah wala kepada kaum musyrikin karena faktor agama. Karena faktor agama. Ya, misalnya ya dia loyal, senang kepada orang musyrikin karena cara ibadahnya kah, atau karena Tuhannya dia mereka, atau karena ibadahnya mereka, intinya sifatnya agama. Dia loyal kepada mereka karena agama mereka, membantu mereka, ya, membantu mereka dalam menjalankan ibadah mereka yang kafir, yang musyrik, ya, menjalankan, membantu mereka dalam apa, apalagi kalau sampai membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin, ya. Ini sudah munafik, nifak akbar sudah. Jelas sampai sini? Nah, ini namanya at-tawalli. Istilahnya at-tawalli, dan ini hukumnya syirik akbar, kekafiran. Ya, ini hukumnya kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Kekafiran yang mengeluarkan dari al-Islam.
6. Dan kedua jenis wala ini, muala ini, dua-duanya dilarang tentunya. Satunya dosa besar, satunya kekafiran. Ya. Maka ini makna muala. La yajuzu lahu muala. Tidak boleh bagi dia muala. Ya. Ya, ini berkasih sayang, setia kepada orang-orang musyrikin. Ya. Walaupun untuk urusan dunia, apalagi untuk urusan agama. Apalagi untuk urusan agama. Kenapa disebutkan di sini untuk urusan dunia? Karena disebutkan walau kana akhraba qaribin, karena kerabat terdekat. Maksudnya kita, saya berbuat baik, bukan berbuat baik. Saya loyal, setia kepadanya karena dia sepupu saya misalnya, padahal dia beda agama. Maka di sini tidak boleh. Ya. Berkasih sayang kepada orang musyrikin karena dia karib kerabat kita, itu termasuk kasih sayang yang dilarang. Bedakan antara kasih sayang dengan berbuat baik. Kalau berbuat baik kepada orang musyrikin dianjurkan, tidak boleh menzalimi orang-orang kafir, tetap berbuat baik kepada mereka selama dia tidak mengganggu, tidak memudaratkan kita. Maka berbuat baik itu diperintahkan kepada orang musyrikin sekalipun, disuruh berbuat baik. Namun berkasih sayang, mencintai mereka, dekat dengan mereka, condong hatinya kepada mereka, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Berjual beli dengan mereka boleh, ya. Tapi memilih membeli ke dia karena ada ikatan kecondongan kepadanya, tidak boleh. Ini tidak boleh. Karena kecondongan hati itu menunjukkan wala, menunjukkan apa? Al wala. Ya, kalau belanja sama dia karena dia lebih murah, ya tidak masalah. Ya. Karena ini faktor sama tadi. Tidak ada faktor duniawiyah di dalamnya. Apa? Tidak ada bentuk apa? Kasih sayang kepadanya. Di dalam bentuk apa namanya? Yang disebutkan tadi. Baik, kemudian dikatakan di sini tidak boleh wala kepada haddallah wa rasulah. Man haddallah wa rasulah? Orang yang hadda. Hadda dari kata haddun yang artinya batas. Haddun itu batas. Yani seakan-akan orang ini menjadikan Allah dan Rasulnya di batas tertentu, fi haddin wahid, dan dia di haddin akhir, di batas yang lain, berhadap-hadapan, bertentangan. Ini. Jadi haddallah wa rasulah, yakni menjadikan Allah dan Rasulnya di satu sisi, di satu batas, dan dirinya di sisi yang lain, menentang. Ya. Ini mana secara bahasa. Ya. Jadi haddallah wa rasulah, yakni menentang Allah dan Rasulnya. Walau kana akhraba qaribin, walaupun ia adalah kerabat yang terdekat. Walaupun ia adalah kerabat yang terdekat. 6. Apalagi kalau kerabat jauh, apalagi kalau tidak punya kerabat, tidak punya hubungan kerabat, lebih dilarang lagi. Yang punya hubungan kekerabatan saja dilarang. Tapi jadi inti masalah yang ketiga adalah al-bara'atu min ahli syirk, berlepas diri dari pelaku kesyirikan, berlepas ya dari loyal kepada mereka. Apa dalilnya? Kata beliau, dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. La tajidu, kamu wahai Muhammad tidak akan menemukan qawman, satu kaum pun, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang punya sifat beriman kepada Allah dan hari akhirat, lantas mereka yuwadun, menyerahkan mawaddah. Apa itu mawaddah? Cinta, kasih sayang. Menyerahkan mawaddah mereka kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kamu tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, lantas mereka menyerahkan mawaddahnya kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jelas sisi pendalilannya ya. Jelas sisi pendalilannya, bahwa orang
yang sudah beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak akan mungkin menyerahkan mawaddah kepada orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Kalau benar iman kepada Allahnya, kalau benar imannya kepada hari akhirat. 6. Sudah disebutkan di atas tadi, man ato'a rasula wa wahadallaha. Siapa yang menaati Rasul dan menaati Allah. Ini terambil dari kalimat yu'minuna billah, yang beriman kepada Allah. Siapa yang sudah beriman kepada Allah, terkandung di dalamnya iman kepada Rasul, maka apa? Ya, la yajuzu lahu muwalah, terambil dari kalimat yuwadduna man haddallah. Yuwaddun, menyerahkan mawaddah, menyerahkan wala, muwalah kepada orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Mana dalilnya walau kana akraba qaribin, walaupun kerabatnya yang terdekat? Ya, lanjutan ayatnya dirinci siapa-siapa kerabat terdekat. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, walaupun kerabat terdekatnya itu adalah ayah mereka sendiri, abu dalam istilah syariat, ya, itu berlaku untuk ayah dan ayahnya ayah, yaitu kakek. Jelas ya, ke atas, ayah ke atas. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka. Anak di sini mencakup anak langsung atau anaknya anak, yaitu cucu. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka. Di sini yang dimaksud adalah saudara sebapak seibu, atau saudara sebapak saja, atau saudara seibu saja. Ya, ini saudara yang punya pertalian darah. Au ashiratahum, atau keluarga besarnya secara umum. Keluarga besarnya secara umum, yang masih punya hubungan kekerabatan, masih punya hubungan darah, cuman tidak dekat. Ya, tidak dekat, misalnya sepupunya. Masih ada hubungan darahnya, tapi tidak langsung. Yang sama darahnya adalah bapaknya, sepupunya dengan bapaknya dia. Masih ada hubungan darah, tapi tidak langsung dia dengan sepupunya. Ashirah. Jelas ya? Jadi siapa yang beriman kepada kamu, wahai Muhammad, tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat lantas menyerahkan mawaddahnya kepada orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, walaupun dia adalah bapak mereka sendiri, atau anak mereka sendiri, atau saudara, atau keluarga mereka sendiri. Maka tidak diterima tauhid seseorang sampai dia berlepas dari pelaku kesyirikan. Berlepas dari pelaku kesyirikan, yang tidak sempurna tauhid seseorang. Tidak sempurna tauhid seseorang. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan zalim kepada sebagian sahabat-sahabat, atau kepada sebagian orang, afwan, kepada sebagian orang yang mampu berhijrah ke Madinah tapi tidak mau keluar dari Mekah, tetap lebih memilih di situ, sampai akhirnya dia terbunuh. Sampai akhirnya dia terbunuh, padahal dia bisa hijrah, tapi tidak mau meninggalkan, mungkin karena faktor di situ rumahnya, kampung halamannya, di situ keluarganya. Ya. Maka Allah Taala mengatakan, innal ladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusahum. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri, yang tidak mau hijrah sampai meninggal di situ. 6. Apa pahala orang-orang yang seperti ini? Pahala orang yang tidak menyerahkan mawaddahnya kepada orang yang mendurhakai Allah, menentang Allah, walaupun itu kerabat dekatnya. Pahalanya kata Allah, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ini pahala yang pertama. Mereka ini orang yang Allah Ta'ala telah tetapkan dalam hati mereka keimanan. Ya, ini sudah teruji imannya, sudah dipercaya keimanannya, diterima keimanannya. Kenapa? Dia mendahulukan Allah dibandingkan kerabat terdekatnya, bapaknya, anaknya. Ini sudah teruji keimanannya.
seperti Nabi Ibrahim ya, teruji meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, disuruh sembelih anaknya, teruji sudah. Maka iman sudah dituliskan dalam hati mereka, dan siapa yang sudah dituliskan iman dalam hatinya, maka tidak akan lepas iman tersebut. Pahala yang kedua, wa ayyadahum biruhim min, dia akan dikuatkan dengan ruh dari Allah, dengan bantuan dari Allah, dengan pertolongan dari Allah, dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala yang ketiga, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah akan masukkan mereka ke dalam sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ini karena sorga tidak seperti neraka. Neraka kalau orang masuk bisa keluar, beda dengan sorga, kalau sudah masuk tidak akan mungkin keluar. Maka ketika sudah masuk itu sudah konsekuensi kekal, tidak mungkin lagi keluar. Ini pahala yang keberapa? Ketiga. Pahala yang keempat, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridho kepada mereka. Ini pahala yang tertinggi. Ya, Allah ridho kepada mereka sebagaimana mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini empat pahala bagi orang yang menjaga tauhidnya, menjaga ketaatan kepada Rasul dengan cara tidak loyal, tidak menyerahkan mawaddah kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kemudian dikatakan ulaika hizbullah, mereka inilah hizbnya, golongannya Allah. Ini kalau mau ditambahkan sebagai keutamaan yang kelima juga bisa. Keutamaan yang kelima, mereka apa? Hizbullah, golongannya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, dan merekalah yang akan beruntung. Ini golongan Allah lah yang beruntung mendapatkan kemenangan. Al-falah, kemenangan. Taib. Udah ya, ini akhir masalah yang ketiga. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian di sini ada dua poin tambahan yang penting untuk difahami. Yang pertama, salasu masail ini, tiga masalah yang beliau sebutkan di sini, ini adalah penjabaran dari definisi Islam secara umum. Ini adalah penjabaran dari definisi Islam secara umum. Ini penjabarannya. Apa definisi Islam secara umum? Definisi Islam secara umum, kata para ulama, beliau juga sebutkan dalam Al-Sulus Salasa, al-istislamu lillahi bittauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Al-istislamu lillahi bittauhid, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Walinqiyadu lahu bitta'ah, walinqiyadu lahu bitta'ah, mewujudkan, merealisasikan tauhid itu dengan menaati Rasul, dengan taat, yakni taat kepada Rasul. Merealisasikan tauhid itu dengan taat kepada Rasul. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Al bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Al bara'ah ini lawan dari apa? Mualah dengan dua bentuknya tadi, al wala' dengan dua bentuknya. Wala' karena faktor dunia atau faktor agama. Lawannya itu barok, nah itu. Jadi kita barok dalam urusan dunia, yakni tidak cinta kepadanya karena baik karena urusan dunia maupun karena urusan agama. Jadi bukan barok artinya barok tidak bersosialisasi atau tidak bermuamal dengan orang musyrik, tidak. Karena yang dimaksud barok di situ adalah apa? Tidak mawaddah, tidak menyerahkan mawaddah kepada mereka, tidak setia kepada mereka. Itu makna barok, bukan berlepas diri total, tidak berhubungan dalam kehidupan bermasyarakat, tidak.
ya. Maka makna al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, yakni tidak berkasih sayang dengan mereka. Nah, karena itulah sebagian ulama menyatakan bahwa pondasi Islam itu ada tiga berdasarkan definisi secara umum. Yang pertama tauhid, yang kedua taat kepada Rasul, yang ketiga al-bara' minasyirk. Dan itulah salah satu masail. Jelas sampai sini? Inilah salah satu masail tadi kan. Masail yang pertama apa? Taat kepada Rasul, kesimpulannya. Masalah yang kedua menjauhi syirik, itulah tauhid. Yang ketiga al-bara'atu min ahli syirik. Jadi salah satu masail ini adalah penjabaran dari definisi Islam secara umum. Jelas ya? Salah satu masail ini merupakan penjabaran dari definisi Islam secara umum. Jadi kalau misalnya ya ingin menjelaskan definisi Islam secara umum, ya ini rinciannya. Ya, ini rinciannya, tinggal dikembangkan saja kalau mau dibahas secara lebih meluas. Baik, ini poin yang pertama sebagai penutup. Poin yang kedua, apa hubungan antara al-masail arba yang kemarin dengan salah satu masail yang ini? Apa hubungannya, korelasinya? Apakah ini pembagian yang berbeda atau pembagian yang sama atau pembagian dari sudut pandang yang berbeda? Paham ya? Kemarin disebutkan apa? Wajib mengetahui empat, yaitu ilmu, amal, dakwah, sabar. Di sini disebutkan wajib mengetahui dan mengamalkan tiga, yaitu taat Rasul, tauhid, jauh syirik, dan barok minasyirki wa ahli. Apakah ini dua pembagian yang bertentangan? Ya, tentunya tidak. Jelas sampai sini. Tapi apa hubungannya pembagian ini? Yakni pembagian ada empat perkara yang harus diketahui berupa ilmu, amal, dakwah, sabar, dan ada tiga hal yang wajib diketahui berupa taat, tauhid, dan al-bara'. Nah, bagaimana korelasinya? Nah, korelasinya hubungannya bahwa, perhatikan, dengarkan dulu, nggak usah ditulis, nanti ditulis. Hubungannya adalah keempat perkara yang ada sebelumnya itu, yang merupakan pembagian sebelumnya, yaitu ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Perhatikan, empat perkara ini diterapkan pada masing-masing dari tiga masalah tersebut, berlaku pada masing-masing dari tiga masalah tersebut. Misalnya masalah yang pertama apa tadi? Taat kepada Rasul. Lihat sampai sini. Maka kita wajib mengilmui taat kepada Rasul, kita wajib mengamalkannya, kita wajib mendakwahkannya, kita wajib bersabar di atasnya. Paham? Apa masalah yang kedua? Tauhid, jauhi syirik. Maka kita harus mengilmuinya, kita harus mengamalkan ini tauhid ya, menjauhi syirik, kita harus mendakwahkannya, dan kita harus bersabar di atasnya. Yang ketiga, al-bara'. Kita harus mengilmuinya, mengamalkannya, berdakwah di atasnya, dan sabar. Paham hubungannya? Jadi keempat poin di pembagian yang pertama itu masuk dalam masing-masing dari tiga masalah ini. Atau kalau simpelnya begini, kan disebutkan di atas tadi, wajib atas kita untuk mengetahui tiga perkara dan mengamalkannya. Berarti setidaknya sudah masuk yang pertama sama yang kedua kan, ilmu dan amal. Berarti masing-masing dari tiga masalah ini kita harus ilmui dan kita harus amalkan. Tinggal dakwah dan sabar masuk juga ke situ. Kenapa? Karena dakwah konsekuensi apa? Hah? Ya, konsekuensi dari ilmu dan amal. Karena dakwah bagian dari amal, dan al-amalu qabla apa? Al-ilmu qabla al-qali wal amal. Sementara sabar dibutuhkan pada seluruhnya. Dibutuhkan ketika berilmu, dibutuhkan ketika beramal. Jelas sampai sini? Paham sampai sini hubungannya antara pembagian yang keempat, terbagi jadi empat, dan terbagi jadi tiga ini? Ada empat kewajiban yang wajib diketahui, ada tiga kewajiban yang wajib diketahui dan diamalkan. Paham hubungannya? Bahwa masing-masing dari empat ini, ilmu, amal, dakwah, dan sabar, itu dilakukan pada masing-masing dari satu dari masalah yang tiga ini. Dalam taat kepada Rasul, kita wajib ilmui dan kita amalkan, kita dakwahkan dan kita sabar. Dalam menjauhi syirik,
kita ilmui dan kita amalkan, kemudian kita dakwahkan dan kita sabar di atas ilmu tersebut, apa dia bersabar di atasnya. Kemudian bara' minasyirki wahli, kita ilmui dan amalkan, dakwah dan sabar di atasnya. Dakwahkan dan sabar di atasnya. Paham ya? Jadi masing-masing dari empat ini adalah cara mengamalkan masing-masing dari tiga masalah itu. Ini hubungan antara muqaddimah yang pertama dengan muqaddimah yang kedua. Hubungan antara risalah Al-Masailul Arba dengan risalah Salatu Masail. Taib, saya kira cukup hampir sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.